Okey, assalamualaikum. Okey, minggu lepas aku buat saudara Lokman ni punya untuk unlock bulu dia kan. Saudara Lokman ni untuk unlock bulu dia. Sekarang ni dah cukup 7 hari dah. Ni cara nak unlock pun ni eh. Okey, pun dah keluar daripada kotak dah balik. Setelah bertapa selama seminggu. Okey. Dan lepas 7 hari, apa yang kau perlu buat ialah kau on balik phone ataupun kalau kau pakai phone tu tak ada apalah. Tak payahlah on sebab phone kau dah pakai tengah pakai kan. On balik phone. Okay, yang bind apa semua tak payah. Cuma pastikan USB debugging masih on. USB debugging dah on dah. Okay, ni USB debugging ni. Okay, sekarang ni buka Mi Unlock Tools. Buka Mi Unlock Tools. Minggu lepas aku ajar macam mana nak login pakai ID kan. Ni aku nak ajar cara nak login pakai scan eh. Buka Mi Unlock Tools. Okey, ini dia. Okey. Kau tekan scanner barcode ni kat atas ni. Scan QR code. Nanti dia akan keluar QR code. Ini dia QR code. Jadi sekarang ni phone pastikan Mi Unlock Mi account memang tak log out lah. Ni Mi account yang minggu lepas. Okey, sekarang ni kau buka scanner. Kau buka scanner. Buka scanner. Scan aja. Okey, dia dah scan. Nanti dia hantar message dekat nombor. Masuk message. Sudah, message dah masuk. Masuk kod dia 150441. 150441. Submit. Sign in. Okey. Nanti dekat ni dah boleh keluarkan lah. Nampak tu. Dia tengah sign in. Ini lagi senang lah. Tapi kau kena tunggu dia kasih kod lah. Yang tahu. Sekarang ni Mi Unlock Tools dah login pakai scanner code. Okay, ini dia. Jadi sekarang ni phone dah boleh off. Power off. Masuk password mode. Masuk password mode. Power volume down. Okey, ini lepas bunyi. Okey, lepas tu cucuk kabel. Terus dia unlock. Cucuk kabel. Cucuk kabel. Ini dah ada bunyi. Ini dah bunyi ni. Itu unlock punya button dia dah highlight dah. Kita just tekan je unlock.
out anyway. Okay, biar dia unlock. Nanti lepas dia unlock, automatically phone tu akan auto factory reset. Okay, dah successful. Unlock successfully. Phone dah reboot, dia dah factory reset. Ni on the way dia nak factory reset. Jadi sebelum 7 hari tu, kalau kau pakai phone, backup lah. Backup dulu sebelum kau unlock bulu dia. Sebab nanti isi kandung pun akan habis. Okay, sekarang ni dah settle. Part unlock bootloader dah settle. Phone pun dah unlock. Sekarang ni kita nak flash EU. Sebab owner phone ni request untuk flash Xiaomi.eu. Untuk flash Xiaomi.eu. EU stable. Tunggu phone tu boot. Lepas tu aku proceed kepada flash EU ROM. EUROM untuk K40 Pro, dia cara dia lain sikit. Dia banyak kerja sikit lah. Sebab apa? Sebab dia masih belum release TWRP lagi. TWRP masih lagi tak available untuk K40. Sekarang ni untuk EU, untuk custom ROM Xiaomi.eu, ada dua device yang masih lagi TWRP tak release. K40 Pro, K40 Plus dengan Mi 10S. Jadi EU punya developer dia release ROM tu sebagai fastboot ROM. Jadi kau kena flash dengan fastboot mode. Cara dia leceh sikit sebab SD888 Xiaomi keluar, dia sekarang untuk SD888 sama ada Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, K40 Pro Plus, dia guna slot AB. Sekarang ni masa awal-awal dulu, orang semua tak tahu macam mana nak flash EU dekat Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, K40 Pro Plus. Dia orang semua kena break. Dia sangkut dekat fastboot mode. Kau flash berjaya tapi phone tu tak nak boot. Kau kena minta tolong orang Rusia supaya buat EDL flash. Upah dia dah aku kena hari tu dalam $29. Sebab dekat tutorial Xiaomi.eu dia tak beritahu pun pasal slot AB. Sebab stock ROM Xiaomi untuk SD888 dia guna slot A atau B. Kadang-kadang update ni pakai slot A, lepas tu masuk next update, dia akan update ke slot B. Dan seterusnya. Jadi kita nak flash, kita tak boleh terus flash. Kita kena check dulu slot. Sebab Mi EU dia cuma pakai slot A saja. Kalau phone ni dekat stock ROM tu slot B, kau flash Mi EU, phone tu akan stuck dekat fastboot mode. Dan mudah. Okay, dah settle. Unlock bootloader. Ini dah boleh tutup. Ini pun dah boleh tutup. Part untuk unlock bootloader dah settle. Sekarang ni masuk Wi-Fi dengan masuk Mi account. Masih China ROM lagi ya. Belum buat apa-apa lagi dengan phone ni.
Kasih dihidup dulu. Oke. Sekarang ini kita dah boleh proceed untuk flash EU room. Jadi first kali kena log out ni lah, sebab tak nak nanti lepas kita dah flash nanti dia minta Mi account. Sebab kita tak nak yang Mi account yang ada ni sekarang ni cuma untuk unlock bootloader je. Jadi nanti nanti lepas tu nanti banyak kerja lah nak kena login Mi account lagi. Jadi aku tak nak lah, biar kosong je lah. Nanti kasih dekat owner phone tu, owner phone tu masuk je lah Mi account dia. Ada juga orang tanya, eh pasal apa nak kena log out Mi account? Kenalah log out Mi account. Apa-apa nak buat, kena log out Mi account. Macam kalau kau nak factory reset pun, kena log out Mi account. Sebab nanti lepas reset, phone tu dah hidup, kau tak payahlah nak kena masuk password untuk Mi account tu. Kebanyakan orang yang kena reset, main reset, lepas tu phone dah hidup, tak ingat Mi account. Jadi sebelum reset tu kau kena log out lah. Jadi kalau kau tak ingat, kau cari dulu. Faham tak? Kau cari dulu password, apa dia passwordnya untuk log out Mi account tu. Kalau kau reset sebelum log out Mi account, kau dah lupa password, dah terlambat lah. Dah pun tu tak boleh hidup. Selagi kau tak login Mi account, pun tu tak boleh hidup. Baik, kalau SIM card tu ada lagi, masih ada lagi, kau boleh letak forgot password. Nanti dia akan hantar kod dekat SIM card. Kalau SIM card tu tak ada dekat phone kau, SIM card lama ke apa ke, mana kau nak cari? Mana kau nak hidup phone kau tu selagi kau tak login Mi account? Okey. Itulah lain kali nak reset log out Mi account. Barulah dah tak ada masalah, nanti phone tu dah hidup. Ini ada kes dekat grup mana? Redmi punya grup kot. Redmi Malaysia. Aku cakap kalau password tak ingat, jangan reset, nanti kau kena login Mi account, nanti mana kau nak ingat password. Tak ada yang pula yang dia cakap. Tak adalah, mana ada login Mi account reset. Reset mesti dia akan masuk punya, suruh masuk Mi account punya. Ini semua orang yang tak pandai-pandai tapi nak mandai-mandai. Okay, Mi account dah log out. Jadi nanti lepas flash, phone dah hidup, kau tak payah nak login Mi account, kau terus masuk dekat main menu ni terus. Akan datang kau nak login Mi account, itu pulang pada engkau lah. Okay, sekarang ni pastikan USB di bahagian kena on. USB di bahagian kena on. Seperti biasa, masuk developer option. USB di bahagian kena on. Okay. Okay, USB di bahagian dah on. Jom buka PC. Okay, PC dah buka. Cara untuk engkau dapatkan roaming EU, sama ada engkau masuk dekat EU punya website. Ni EU. EU punya website. Okay, ni EU punya website, ada dua lah. Weekly dengan stable. Kau nak download ROM, kau download nak pakai mana satu lah. Nak weekly, beta ataupun nak stable. Jadi Lokman ni dia nak masuk stable, EU stable. Jadi ini sebenarnya stable, MIUI stable release. Jadi kau nak cari ROM ni dia, MIUI 12.5.
Ini dan ini semua ada device-device yang EU support untuk develop ROM. Ini semua yang dia support, yang dia masih lagi produce ROM untuk device-device ni. Kalau tengok tepi sekali ni, nampak tu dia tulis passport. Yes ni, Redmi K40 Pro, K40 Pro Plus dan Mi 11i. Lagi satu yes, Mi 10s. Jadi dua-dua ni yang yes ni dia produce fast boot ROM. Sebab apa? Sebab TWRP masih belum available lagi untuk device dua ni. Jadi engkau nak kena update ataupun nak kena flash, kena flash pakai fast boot mode. Yang lain-lain yang tak ada yes ni ada TWRP dan kau boleh flash dan update pakai TWRP. Okay, untuk download ROM, kau pergi SourceForge ni. Ini semua yang device available untuk model tu. Mana-mana model yang dia support lah. Tengok kau search K40 Pro. K40 Pro, K40 Pro Plus dan Mi 11i adalah ROM yang sama sebab dia gunakan kod yang sama. Kau pakai device tu kau boleh flash. Tiga-tiga device tu kau boleh flash satu ROM. Mana K40 Pro? K40 Pro. Ini dia K40 Pro. Oh, bukan ni K40, silap. K40 Pro. Ni dia K40 Pro. K40 Pro Mi 11i V12540 RKK CNXM. Jadi kau klik dekat sini, nanti dia akan automatically download. Ni, tengok ni, download will start shortly. Nanti dia akan automatically download, nampak. Okay. Lepas ROM dah habis download, kau kena unzip dulu ROM ni. Salah satu lagi cara nak cari ROM, kau dekat Mi Firm. M-I. Ini lagi senang. Aku lagi suka cari kat sini. Sebab apa ROM yang available, dia ada. Dia tak perlu nak cari-cari lagi dah. Kita nampak lah. Okay, ni K40 Pro, K40 Pro Plus, Poco FT Pro dengan Mi 11i. Poco FT Pro ni tak ada pun. Tak ada lah kot. Ini China, Global, India, EA, EU. Nak flash EU, ini dia EU. TWRP ni dia ada tulis, dia ada kasi kat sini. Tapi TWRP ni mungkin tak boleh pakai lagi kot. EU tak pakai TWRP ni. Sebab itulah dia masih lagi release fastboot ROM. Tengok eh. Ini yang latest untuk K40 Pro punya ROM EU. ROM dia masih lagi fastboot. Tengok tu, fastboot. Kalau nak bezakan sama ada ROM tu fastboot ataupun ROM tu flash guna TWRP, kau tunjuk, kau tengok ujung ROM tu. Kalau dia tulis fastboot.zip, tu bermakna ROM tu kena flash atau update gunakan fastboot mode. Kalau ROM tu ujung dia .zip sahaja, itu kena update guna TWRP. Itu beza dia. Tengok eh, phone yang EU yang pakai TWRP eh, Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra EU. Tengok dia punya ROM dia. Tengok .zip, tak ada .passport. Sebab dia TWRP dah available dan boleh update dan flash pakai TWRP.
Okay, jadi sekarang ni kau download je. Okay. Okay. Room mana yang kau nak update, nak flash? You kau download je mana-mana kau nak flash. Nak flash yang terus latest pun tak apa. Aku tapi aku buat untuk flash orang punya. Tak nak nanti owner pun tu dapat ada masalah. Aku akan update satu-satu sampailah yang latest ni. Itu style aku buat. Sebab itulah aku kalau flash orang punya akan ambil masa lama. Ambil masa lama. Sebab aku tak nak nanti phone tu dapat dekat orang, dia akan ada masalah. Sebab kadang-kadang kalau kita flash yang terus latest, aku pernah lah atas experience aku lah, dalam tu tak ada fingerprint. Ha, mungkin dalam room ni dia tak ada fingerprint. Sebab itulah aku suka masuk yang latest sekali. Selalunya yang phone tu yang full isi kandung dia, dia sama ada yang last sekali. Yang awal memang sah full, last sekali sebelum masuk next version yang baru. Contoh macam ni, last sekali version MIUI 12 0.90. Lepas tu update dia baru masuk MIUI 12.5. Itu memang phone tu full. Yang first kali update full guarantee, last sebelum masuk baru pun full. Yang first kali version baru pun dia full. Aku banyak kali kena, banyak kali kena. Flash je sekali tengok tak ada fingerprint, tak ada. Aku masuk dekat sini. Lepas flash kan. Ni berdasarkan pengalaman aku lah. Kau nak undo fingerprint ni, option ni tak hidup. Jadi dekat dalam room tu tak ada fingerprint. Banyak kali aku kena. Jadi aku, kalau aku kena macam tu, aku kena carilah room mana. Kena flash lah satu-satu. Tengok mana version yang mana tu yang ada fingerprint. Banyak yang kena, banyak yang jenis je flash nak yang latest je pun banyak tanya aku. Banyak dia orang kena. Jadi untuk play safe, kau sama ada kau flash yang first kali ROM tu release, ataupun last sebelum ROM tu release, sebelum tu masuk baru, ataupun yang first version baru. Macam ni MIUI 12.5 yang first kali kau flash yang tu. Kau jangan ambil yang latest ataupun yang tengah-tengah. Sebab di kuateri takut tak ada fingerprint dalam pun, dalam ROM tu. Okay, itu style aku. Ini berdasar pengalaman aku eh. Jangan nanti ada yang cakap, tak adalah, boleh je masuk latest. Memang boleh, tapi kita tak tahu dalam tu isi dalam ROM tu. Nah, kalau kau cakap kau dah aku flash yang latest terus, okey je ada. Nasib kau baiklah dia ada. Kalau tak ada, ada gelabah lah. Kan? Jadi ni you stable, kau download lah mana-mana. Tapi sekarang ni aku dah siap dah ni. Sebab aku dah banyak dah flash ROM K40 EU dekat phone orang. Jadi buat apa aku nak download lagi? Aku simpan je lah. Jadi dah siap dah. Alamak, bateri habis pula mouse ni. Sekejap eh. Okey, dah tukar bateri dah. Jadi aku dah siap dah ada dah. Jadi buat apa lah aku nak download lagi? Jadi aku cari je lah ROM tu. Ini dia yang ROM yang ada untuk K40 Pro. Ini dia 8923. Yang latest ni aku tak ada, tak download lagi. Yang latest ni ada kot, tapi aku letak mana tak tahu. Yang ni 4 ni, yang ada kat aku ni lah. Tengok ada tak yang latest K40 Pro 4. Ni ada dah ni K40 Pro latest ni. Bukan. 8. Belum download lah. Nanti aku carilah. Okey, sekarang ni ROM yang kau dah download ni, yang kau download, dia datang dengan file zip tau. Nampak ni, passport.zip. Jadi kau kena unzip dulu. Kau kena unzip, kau right hand click. Kau extract to folder ni lah. Ni yang ni. Kalau kau extract ni,
Kadang-kadang dia tak okey, kau extract je ni. Extract tu jadi akan create folder dia sendiri. Jadi lepas extract, dia akan jadikan folder macam ni. Ni yang cuba sekali 12080. Ni dia, aku dah siap extract lah. Ni dia 12080. Jadi dalam drum tu, lepas kau extract, dia ada senarai macam ni tau. Ada banyak ni. Yang atas ni Linux fastboot. Kalau kau pakai Linux, kau kena flash, kau klik yang ni. Ini untuk yang first kau nak flash. Sebab apa ni? Linux fastboot first install with data format. Ha, ini untuk kau update pakai Linux. Ada lagi MacBook, kau pakai Mac Apple. Mac OS fastboot first install with data format. Mac OS fastboot update rom.sh. Yang bawah sekali, kalau kau pakai Windows, angkau anu yang bawah dua ni. Windows fastboot first install with data format dengan Windows fastboot update. Untuk first, kalau kau daripada China ROM nak masuk ke EU, kau klik yang atas ni first. Dia akan format dalam, lepas tu dia akan flash. Kalau dah ada, dah siap MIUI dalam, kau nak update, kau tekan yang bawah ni, first fastboot update.rom. Okay, ROM dah ready dah. ROM dah ready. Jadi sekarang ni, apa yang kau perlu buat, kau kena check slot. Kau kena check slot dan kau kena check connection. Okay, kau masuk command prompt. Masuk command prompt dalam laptop ke PC ke, nak kena ada mana dia, nak kena ada platform tools eh. Sebab apa-apa command kau akan masuk dalam platform tu dulu, baru kau boleh execute command. Okay, jadi sekarang ni command prompt ni kau kena masuk dalam folder platform tools. Nak senang, kau CD, kau drag saja platform tool ni, kau drag saja. Okay, sekarang ni kau dah dalam folder platform tool. Jadi kau boleh issue apa-apa passport command dekat sini. Jadi phone USB dibagi nak on, kau masuk fastboot mode. Power off. Disebabkan ROM ni ROM fastboot, jadi apa-apa kerja nak kena buat di dalam fastboot mode. Ini dia fastboot mode. Okay. Type ADB, ADB devices. Okay. ADB devices. Okay. Lepas tu, kau connect phone ke PC. Connect pun ke PC. Dah ada bunyi tu, maknanya dia dah connect lah. Lepas tu kau check connection sama ada phone tu dah connect ke PC. Kau type fastboot devices. Okay, dia akan keluar device tu punya code, dia punya device tu punya address. Okay, sekarang ni bermaksud phone ni dah connect ke PC dah. Okay, jadi sekarang ni kau nak check slot. Sebelum flash, kau kena check slot dulu. Ini penting sekali. Sebab kalau dekat ROM official kau, China ROM ni ataupun global ROM ni, slot B, kau flash terus EU, phone kau akan break.
akan sangkut dekat passport. Kau tu buat apa-apa pun tak boleh. Kau nak flash official ROM balik pun apa semua tak boleh. Cara untuk solution dia, kau kena buat ADV. ADV tu kau kena contact Rusia punya orang. Upah dia $29. Jadi ini benda ni penting. Jangan sangkut. Jadi cara untuk kau check apa yang sekarang ni slot ni, ROM tu diinstall dekat slot mana, ini command dia. Kau nak check fastboot. Disebabkan phone ni dalam fastboot mode, apa-apa command start daripada fastboot. Okay, fastboot get bar space get bar space current dash slot. Dash slot. Ini dia. Fastboot get bar current dash slot. Ini untuk check ROM yang ada sedia ada ni install dekat slot mana. Slot A ke ataupun B ke. Enter, dia akan beritahu. Okay, sekarang ni current slot adalah A. Kalau current slot A, kau boleh terus flash. Ha, sebab MIUI dia flash dekat current slot A. Jadi dia akan flash dekat apa benda yang clock slot yang diassign untuk phone ni lah. Sebab sekarang ni ROM yang asal dia pakai kat sekarang slot A, jadi dia terus masuk jelah slot A tu. Okey, faham. Kalau dia current slot B, kau kena tukar ke B baru kau flash U. Baik, kau bayangkan kalau untuk kasi faham ah. Kalau phone ni slot dia pakai B, lepas tu kau terus flash EU, EU tu masuk dekat B, dekat A. Lepas dia boot dekat B, tak jumpa. Sebab itulah dia sangkut dekat fastboot mode. Dapat tak? Aku ulang lagi sekali eh. Okay, ROM asal ni dia flash dekat slot B. Okay, semua data-data si kandung phone ni yang untuk operasi phone ni dekat slot B. Kalau kau terus flash MIUI dia pakai slot A sahaja. Okay, jadi dia akan terus flash ke A. Lepas dia boot, dia akan cari dekat B. Tapi B tu dah kosong dah. Sebab itulah dia sangkut dekat fastboot mode. Okay, Harap boleh faham lah. Okay, sekarang ni aku dah check fastboot get bar current slot B, slot current slot dia dah ada A. Jadi dia dah A, kau boleh terus flash ROM EU. Okay, cara untuk flash ni kau biarkan. Kau masuk folder yang kau dah unzip tadi. Okay, ni aku unzip dekat dia dekat download folder. Kau masuk dekat ADB tools. Ni Xiaomi.eu multi HMK40 Pro Mi 11i version 282028. Confirm balik. Okay, 40 Pro. EU first stable first version ni adalah V12080 RKK CNXM. V12080 RKK CNXM. Jadi sekarang ni file yang kau dah unzip tu kau transfer masuk ADB punya folder. Cut masuk dekat dalam platform tools punya folder. Dalam platform tools punya folder kau paste je dekat sini. Paste. Okay, dah masuk dalam folder ni lah. Okay, masuk balik. Okay, dia dah ada kat folder ni. Jadi sekarang ni check balik phone dah connected ke tak. Fastboot devices. Okay, dah connected. Phone dah connected sebagai fastboot mode.
Kau nak flash, kau just masuk dalam folder dia. Ni ada, ada ni. Lepas ni kan kau pakai apa? Kalau kau pakai window, kau terus klik ni, window password first install with data format. Kau terus double klik dia, nanti dia akan terus, dia akan tanya, are you sure you want to flash? Kau yes, dia akan terus flash. Jadi sebelum klik ni, kau pastikan current slot adalah A. Check balik password get bar current yes slot. Enter. Okay, A. Confirm A. Jadi kau boleh proceed untuk flash. Jadi kau just double click ini, window password first install with data format bar. Sebab kau nak first install ni, sebab sekarang ni yang ada sekarang ni dekat ROM China, kau nak masukkan EU kan. Just kau double click, double click dia akan tanya, are you going to wipe your data and you are going to wipe your data and internal storage. It will delete all your files and photos stored on internal storage. Do you agree? Jadi kau nak agree, nak flash, kau yes, enter. Ni dia akan flash terus. Ni sekarang dia tengah flash lah. ROM EU ni dekat phone kau. Jadi dalam proses flash ni, kau jangan kacau kabel. Kabel kau jangan goyang-goyang, takut nanti lose connection, habis nanti sangkut. Ataupun jangan kasih screen ni lock. Aku pernah kena. Masa tu flash apa entah, screen lock, connection habis. Habis sangkut. Sangkut, dah sangkut, halfway flash pun tak hidup lah. Kau kena apa kau perlu buat, kau kena flash stop ROM balik. Kau buatlah proses balik. Leceh lah. Ni sekarang dia tengah flash. Itu semua apa dia buat tu dia beritahu. Dia yang lama dekat super. File super tu lama. Sebab file super tu besar. Tunggu je dia sampai habis. Dia lepas habis nanti dia akan hilang benda lah ni. Screen ni dia akan hilang. Dan phone akan reboot. Kalau tak, kalau dia hilang pun tak reboot. Lama tak reboot. Itu ada something wrong lah. Ni kas ni lama sikit. Kau jangan panik. Lama pun dalam 14 saat. 15 saat lah. Lepas kas ni dia akan masuk super. File super. File super dia ada 8. Untuk K40 series dia ada 8. Untuk Mi 10S dia ada 7 file super. Jadi dia akan flash satu-satu file tu sampai habis. Lepas tu dia akan proceed pada step untuk delete dengan wipe apa semua. Dia delete metadata. Ni nampak ni, ni super ni. 1/8. Setiap satu file tu macam ni, super 1 besar dia 733,760 kilobyte. 17 second dia flash file satu file ni. Sekarang ni dia proceed ke file nombor 2. Super nombor 2. 780,728 kilobyte. Bayangkan 17 saat kali dengan 8. Ni 18 saat masa dia untuk flash dalam phone. Kat sini memang lama sikit. Dekat kalau kau flash official stock ROM pun, dekat super ni yang pun lama. Dia benda-benda penting dalam phone tu lah. Kadang-kadang kalau kau nak unzip pun fail, kadang-kadang dekat super ni yang fail. Cuma nak flash EU ni untuk K40, 40 Pro, 40 Plus, pastikan slot AB tu. Slot AB tu yang penting. Mi EU cuma flash dekat slot A saja. Jadi pastikan current slot dekat phone adalah slot A. Kalau tak, phone akan break.
tak akan dia tak nak hidup punya. Okay, sekarang ni dah 6/8, 7/8. Dek, jangan kat sana dek. Abang dia tak. Okay, dah masuk. Dia sekarang ni refresh file super yang ke-8/8. Lepas tu dia akan wipe. Okay, dah finish nampak tu. Dia tulis, tengok dia tulis setting slot A nampak. Semua step dia beritahu. Finish total time 215 saat. Okay, sekarang ni erasing metadata, erasing user data, dia erase semua. Lepas tu dia format apa semua. Okay, dah habis dah. Dia dah habis daripada screen. Jadi phone ni dah reboot. Dah reboot dah. Phone dah reboot. Kalau dia dekat, masih dekat Redmi lagi, itu kau perlu risaulah. Kalau dia dah keluar daripada Redmi, dia masuk MIUI ni, kau dah 95% berjaya lah. Yang risau dekat Redmi tu, dia sangkut dekat Redmi. Kalau phone phone Mi, dia sangkut dekat Mi tu. Ha, dekat Mi tu kau kena risau. Kalau dia sangkut lama dekat Mi. Okay, sekarang ni flash dah dah habis. Kita concentrate dekat phone. Cara nak flash Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro pun macam ni juga. Tapi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro dah guna, dah ada tidak boleh api. Tapi tidak boleh api yang ada sekarang ni, dia tak ada, dia option features untuk format tu tak boleh lah. Benda tu tak boleh. Aku pernah format dekat Mi 11 Ultra, dah phone tu jadi dah bengong lah. Jadi features format tu masih diragui. Jadi kalau nak flash yang fastboot ROM dulu, baru kau install tidak boleh api dalam, baru kau update. Kalau tak nanti takut tak berjaya kalau kau nak flash Mi 11 Ultra pakai tidak boleh api. Apa yang aku buat lah. Jadi sekarang ni tunggu je lah phone tu hidup. Jadi phone dah hidup, nanti kau dah, maknanya kau dah berjaya lah flash EU dekat phone ni. Tapi aku ada lagi banyak update lagi aku nak update. Okey, ni sekarang ni. Okey, sekarang dia ada berapa update ni, tengok ni. Ni aku baru flash yang ni 080. Sekarang ni ada 1 2 3 4 update lagi untuk aku update. Aku akan update satu-satu. Proses lama. Dia tak macam yang flash global lah. Sebab aku buat satu-satu, sebab aku nak pastikan orang yang dapat phone lepas aku flash tu tak ada masalah. Sebab dalam setiap ROM ni kan ada update. Lagi satu, kita tak tahu dalam ROM ni ada fingerprint yang mana satu. Jadi nak selamat, kau flash lah satu-satu. Nanti mesti ada pertanyaan. Kalau phone tu dah lama, dah macam-macam update ada macam ni eh. Macam contoh Mi 10. Okay, Mi 10 5G ni. Phone ni dah lama dah, tahun 2020 punya. EU tengok dah berapa banyak EU stable. Nampak? Berapa banyak dah. Habis nanti orang tanya, takkan nak flash daripada awal ni? Nak update satu-satu? Janganlah aku cakap tadi. Fingerprint tu dia akan ada dekat awal punya update ataupun dekat ujung ataupun awal setiap sesuatu version tu. Jadi kalau untuk Mi 10 ni, kalau ada orang nak suruh aku flash, aku akanlah flash dekat ni. Sama ada dekat ujung MIUI 12 ni. Ni dia V12201 ni ujung, ataupun awal MIUI 12.5. Aku flash yang dekat sini lah. Aku flash yang ni hujung MIUI 12. Lepas tu aku update lah lagi 2-3 update lagi ni. Itu maksud aku. Nanti mesti ada pertanyaan-pertanyaan pelik ni.
Bang, nanti kalau nak update daripada awal nanti, kalau dah banyak macam mana nak update satu-satu ke? Itulah aku cakap. Fingerprint tu dia akan ada dekat ujung update setiap update ataupun dekat awal setiap update. Ha, dia akan full, akan masuk semua. Ha, jadi dia akan, aku akan flash macam ni lah. Aku ambil ujung MIUI 12 last kali, lepas tu aku update lah satu-satu sampai yang latest. Okay, faham? Mesti ada punya pertanyaan ni punya. Macam tu lah. Macam yang lepas dah flash, aku log out. Lepas dah unlock bootloader, aku log out my account sebelum flash. Tanya juga, kenapa nak kena log out sebelum flash yang baru? Aduh, mak ai. Itu macam tu pun nak tanya. Nak log out ke tak nak log out? Itu untuk kesenangan aku. Kan nanti, lepas aku log out daripada my account sebelum flash, nanti lepas dia hidup dan lepas berjaya flash, dia tak adalah minta password untuk login my account tu. Jadi senanglah. Ini kan orang punya. Aku terus je terus aku next sampai ke home screen tu, phone tu dah boot habis dah. Faham tak? Ada pertanyaan tu. Ada satu lagi pertanyaan. Phone dah hidup dah. Jadi phone ni dah berjaya flash EU yang first version. Hidup dah pun. Jadi sekarang ni K40 Pro dah tak ada dah blockware Cina ke apa benda ke, Google dah free install dalam. Tak ada risau dah. Kenapa orang pilih EU daripada global? Kenapa? Ha, ni pun ada pertanyaan juga. Kenapa? Okey, sekarang abang saya nak tanya. Mesti akan ada. Bang, saya nak tanya. Ya, yeah, K40. Bang, saya nak tanya. Abang cakap K40 ni ada global Mi 11i kan. Kenapa? Kenapa dia orang suka flash EU ah berbandingkan dengan global? Sebab K40 Mi EU dia base daripada China Rome ni, Mi EU ni dia base daripada China Rome. China Rome ni dia modified, dia jadikan macam global Rome tau. Dia pre-install Google dalam tu dah siap dah. Lepas tu dia buang channel-channel program, jadi China Rome tu dia modified. Dia jadi macam global. Masuk Play Store, buang blockware China, dia tune lagi. Tahu developer Mi EU tu dia tune lagi. Sebab tu lah orang pakai EU ni, dia cakap smooth dia lain macam berbanding dengan global ataupun China Rome. Dia tune. Lepas tu ada lagi, dia buang MIUI optimization tu dekat dalam Rome tu. Dia buang global ke China Rome ke official Rome, macam global Rome ke China Rome, MIUI optimization tu ada. Kau tak jumpa dekat MIUI optimization dekat dalam EU Rome. Sebab dia dah buang dah. Sebab tu lah kau akan rasa dia punya smooth dia lain macam sikit. Okay, itu satu. Satu lagi, kalau kau China Rome, kau unlock bootloader, kau masuk global, dia tak boleh, kau tak boleh lock bootloader tau. Kau cuma boleh lock bootloader dekat ROM yang asal saja. Jadi aku dah dalam video aku yang sebelumnya aku dah beritahu dah. Kalau kau lock bootloader, kalau kau China ROM, kau lock bootloader pada ROM global, phone kau akan break, phone kau tak boleh hidup selagi kau tak unlock bootloader tu balik. Okey. Phone yang unlock bootloader Google Play Store kacau dekat Netflix. Sebab device kau not certified. Sebab itulah aku sendiri pun tak pakai global. Sebab itu sebab kacau Google not certified lah. Sebab apa Google not certified? Sebab phone kau bootloader dah unlock. Kau tak boleh lock bootloader dekat ROM yang selain daripada ROM asal. Jadi nanti dah phone dah not certified, Google kacau lah. Faham tak? Jadi Mi EU dia lain. Walaupun phone kau tu bootloader unlock, tapi dia dah adjust dalam ROM tu supaya CTS success, CTS check success,
Dan Google bila dia check CTS check to success, dia akan treat device kau sebagai certified walaupun bootloader dah unlock dalam dekat bone kau tu. Ha, tu kena take note tu. Okey, sekarang ni phone dah set, dah boot dah untuk phone dah boot dah. Okey, dah settle. UK Malaysia, nampak? Mana dia minta masuk main account? Sebab aku dah log out dah sebelum flash. Dia tak minta lah. Kalau takkan nanti dia minta suruh masuk log main account, suruh masuk, suruh masuk password dekat main account. Okey, dah settle. Ini dah settle dah untuk flash MIUI. China ROM, Chinese ROM, Chinese set, flash custom ROM MIUI. Aku buat setup semua sekali. Nanti aku akan buat video, satu video untuk update dia pula. Sebab kalau lama sangat nanti orang boring nak tengok sejam kan. Tapi kalau kau nak belajar, memang kau akan tengok lah sejam tu sampai habis. Aku boleh buat, nampak ni fingerprint ada, nampak. Kalau kau flash, kau ambil mana-mana random ROM tu, kadang-kadang kalau fingerprint tak ada, time nak first boot up tu, fingerprint dia tak keluar kat sini. Ha. Jadi untuk kau tahu ROM tu ada ke tak, masa dia first boot up tu, masa nak set awal-awal tu, kalau tak ada fingerprint, maknanya dalam ROM tu tak ada lah fingerprint. Skip. Okay, dah settle. Okay, sekarang ni check security status. Security status. My device phone ni dah masuk. Jom minjau you. Tadi aku flash 12.0.80 RKK Sian XM. Okay. Dia punya device K40 Pro. Ini benda sorry semua. Jadi nampak tu Play Store dah siap ada dalam built-in. Dah settle lah. Ini untuk yang first update. Ha, nanti aku akan buat video untuk cara yang ni first flash untuk update. Sebab nanti kalau aku buat, aku proceed ke untuk update, nanti makin panjang, nanti sejam setengah. Siapa nak tengok cik-cik video sampai sejam setengah kan. Okey, jadi ni sekarang Play Store. Aku masuk ni. Ni aku masuk aku punya temporary ID untuk aku check setting apa semua. Okey. dah masuk Google lah. Jadi nanti aku stop ni. Ini kira tutorial untuk flash K40 Pro daripada China ROM ke custom ROM EU. Jadi ini nanti aku akan buat satu lagi video macam mana untuk update K40 Pro ni pakai passport mode. Okey. Assalamualaikum.